Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Pak Ganjar berharap semua anak di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Anak-anak, pada pagi hari ini Pak Ganjar mau menyampaikan materi pelajaran agama untuk kelas 1. Nah, materi agama hari ini judulnya tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal 3. Anak-anak, sebelum masuk ke kejadian pasal 3 ya, di kejadian pasal 1 kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Dan di Alkitab juga dikatakan bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu semuanya keadaannya baik, indah. Tapi kali ini Tuhan sedih anak-anak. Karena apa? Alam semesta yang Tuhan ciptakan yang awalnya itu indah, bagus, menjadi rusak karena ulah atau perbuatan manusia yang berdosa. Nah, anak-anak begini ceritanya. Pada waktu itu Tuhan sudah menciptakan manusia nih ya, Adam dan Hawa. Tuhan juga sudah menciptakan Taman Eden untuk tempat tinggal Adam dan Hawa. Nah, di Taman Eden itu anak-anak, itu sangat indah banget. Karena apa? Di Taman Eden itu banyak pohon, bunga, banyak tanaman yang berbuah. Terus ada juga binatang-binatang, ya, binatang berudara, binatang yang di air, binatang yang mendarat. Pokoknya di Taman Eden itu semuanya sangat indah. Dan ternyata di Taman Eden itu ya anak-anak, Tuhan sudah memberikan perintah pada Adam dan Hawa bahwa Adam dan Hawa boleh makan semua yang ada di Taman Eden ini. Makan buah-buahan silakan. Tetapi Tuhan juga menempatkan satu pohon di Taman Eden yang tidak boleh dimakan sama Adam dan Hawa buahnya. Pohon itu namanya pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini tidak boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Nah, anak-anak, pada suatu kali ya, Hawa sedang berjalan-jalan menikmati Taman Eden. Tiba-tiba datanglah iblis mengambil rupa seekor ular. Si iblis ini berusaha untuk menggoda Hawa supaya tidak taat sama Tuhan, supaya melanggar perintah Tuhan. Sampai akhirnya si Hawa ini tergoda sama iblis anak-anak. Si Hawa ini akhirnya apa? Melanggar perintah Tuhan. Tiba-tiba dia memetik buah pengetahuan baik dan jahat itu, lalu dimakan. Setelah dimakan oleh Hawa, Hawa menyerahkan kepada Adam untuk makan. Jadi mereka berdua anak-anak makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, sejak saat itu manusia berdosa, tidak taat sama Tuhan. Anak-anak tahu enggak dosa? Dosa itu perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Adam dan Hawa berdosa karena apa? Melanggar perintah Tuhan, tidak taat sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menghukum Adam dan Hawa dan juga sampai akhirnya Adam dan Hawa disuruh pergi dari Taman Eden. Udah nggak boleh lagi tinggal di Taman Eden. Ya, Tuhan menempatkan malaikatnya itu untuk menjaga Taman Eden. Jadi Adam dan Hawa udah nggak boleh masuk lagi. Anak, walaupun manusia Adam dan Hawa itu sudah jatuh ke dalam dosa, sudah tidak taat sama Tuhan, Tuhan tetap baik kepada mereka. Tuhan membuatkan sebuah baju untuk Adam dan Hawa dari kulit binatang. Itu satu bukti kebaikan Tuhan. Walaupun manusia Adam dan Hawa itu berdosa, tapi Tuhan tetap baik, Tuhan tetap sayang kepada mereka. Nah anak-anak, dari pembelajaran hari ini kita mau diingatkan bahwa karena Adam dan Hawa sudah berdosa, maka kita, Pak Ganjar, anak-anak di rumah, papa mama yang di rumah, semua yang ada di dunia ini sudah berdosa. Yang kedua, upah dosa ialah
Maut. Biar kita perlu dikatakan upah dosa ialah maut. Maut itu mati kita di neraka, tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Tetapi karena Tuhan baik, Tuhan mengampuni setiap dosa manusia yang mau meminta ampun kepada Tuhan. Nah, anak-anak, pembelajaran agama hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dadah.